Halo teman-teman, apa kabar? Nah, ini kita sedang ngasih makan. Ini salah satu hobi aku, pelihara ikan dalam akuarium. Di sini ini kebetulan yang ini adalah akuarium untuk air laut. Ikannya sudah banyak yang mati. Jadi ada beberapa aja jenisnya di sini sedikit. Jadi waktu aku kasih makan juga nggak begitu banyak. Nah, rencana hari ini aku mau beli beberapa ikan untuk nambah koleksi. Jadi biar agak rame. Jadi kok dikasih makan biar ngumpul-ngumpul semua. Ini ada beberapa yang kelihatan kecil-kecil, ya. Terus hari ini kita belikan di toko ikan ikan hias di kota Kediri sini. Yuk, kita ikut belikan. Ya, kita sekarang udah sampai di toko ikan. Kita mau beli ikan laut untuk ngisi akuarium tadi. Nih. Kita udah sampai nih. Nah, kita mau lihat-lihat ya. Ada ikan apa aja di dalam. Gak kelihatan ya? Jadi nanti kita mau beli ikan laut. Kebetulan di rumah itu ada dua akuarium, satu akuarium ikan laut sama akuarium tawar. Nanti ini sebenarnya laut. Nah, airnya asin ya kalau yang laut. Ada Nemo, ada Damsel. Dan nanti coba mau beli beberapa ikan. Kita mau isi biar rame akuarium di rumah. Nah, kalau sekarang ini kita sedang di bagian untuk ikan air laut. Ikannya yang asin. Airnya, bukan ikannya. Airnya yang asin. Nih. Nah, itu ada beberapa. Ini Angel Beta. Blue color. Terus ini beberapa ikan yang kecil-kecil. Ini juga ada yang kecil-kecil. Nah, kelihatan mana ini ya. Ini juga. Ada. Kita nanti mau beli beberapa ikan ini untuk ngisi akuarium. Ikan yang laut ya. Bagus-bagus. Ada ikan kepe-kepe. Nah, ikan kupu-kupu. Ini bakul ikannya. Bud? Jual ikan ya, Bos? Oke, Bos. Jual ikan. Mantap.
ikannya dikasih oksigen. Sama pawang ikan. Pawang ikan atau pawang ikan? Itu mobil, Mas. Ini bos, jadi beli dua jenis, yang ini angel fish, ini ada dakocan sama ikan kodang. Dakocan nih, mati kan? Ini tadi kita sudah beli ikan, dapat ikan hias. Aku cuma ambil tiga jenis saja. Yang satunya ini jenis angel fish. Nah, nanti akan kita lihat di dalam ya. Ini bisa dibungkusnya tuh, angel fish. Terus ini ada di sini, ini ada 10 ikan, jenis damsel sama dakocan. Nah tuh, kayaknya asik. Kita masukin ya. Oh ya teman, kalau misalnya kita mau masukkan ikan hias, terutama untuk yang air laut, kita itu nggak bisa masukin langsung loh. Misalnya baru dari penjual, kita langsung pengen masukin ke dalam akuarium, itu kita nggak bisa langsung. Jadi kita harus, istilahnya bahasanya itu aklimasi. Jadi menyesuaikan supaya suhu yang ada dalam air yang dikemasan ini biar sama dengan suhu yang ada di dalam akuarium. Jadi ikannya nggak stres. Jadi gitu ya, kita taruh dulu kayak gini. Nah, kita biarin dulu dia di situ. Ya paling enggak antara 15 sampai 20 menit. Ya, aklimasinya kayak gitu. Jadi dia nanti biar menyesuaikan dengan suhu yang air di dalam akuarium ini. Terus lebih baik lagi kalau sewaktu dia kita aklimasi seperti ini, lampunya dimatiin. Jadi ikan nggak tambah stres. Kalau sudah dia nggak stres, otomatis dia akan tahan lama di akuarium, nggak gampang mati. Menurut ahli-ahli ikannya kayak gitu, ya. Oke, kita tunggu 20 menit. Nanti habis itu kita akan lepasin pelepasan perdana ikan-ikan ini, ya. Nah, ini kayaknya sudah 20 menit. Atau mungkin bisa kalau lebih panjang lebih bagus ya. Tapi ini 20 menit kita coba akan lepas. Semoga ikannya sehat walafiat ya. Baby, you give me ice and fire.
whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Nah kawan, kita tadi barusan berhasil ngisi ikan dalam akuarium air laut ini ya. So, tambah bagus dan tambah bikin kita nyaman sekarang. Tuh, asik, ikannya tambah banyak. Asik loh kalau misalnya kita sedang suntuk, kita sedang ada agak pusing-pusing, kita sedang stres. Kita lihat akuarium ini aja sudah adem di pikiran, ya. Oke, okay. Oke. Okay. Terima kasih sudah lihat video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yuk, dadah!